bagi kami adalah karena air itu merupakan sumber kehidupan ya Mas. Nah itu saat ini tidak kekurangan air dan semakin banyak sumber airnya seperti itu. Saya menjadi ketua penjaga hutan itu adalah suatu beban yang sangat berat. Tapi untuk mengingat kehidupan ini yang paling pokok atau paling utama adalah air, maka dari itu saya tetap ingin meneruskan perjuangan almarhum. Kalau hutan Wonosadi itu tidak terjaga, otomatis Wonosadi itu jadi gundul. Lalu bawahnya, kita di bawahnya hutan Wonosadi nanti sebagai masyarakat mesti merasakan dampaknya, menerima erosinya dari hutan juga. Nah, ketika sekarang sudah rusak, anak-anak kita mau seperti apa? Cucu kita mau seperti apa? Itulah pentingnya kita melestarikan hutan, dan ke depan kuncinya adalah bahwa hutan ini adalah sebagai titipan anak cucu kita, maka kita wajib melestarikan. Saya Sri Hartini, berumur 49 tahun, dan di sini saya sebagai ibu rumah tangga. Dulu ketua Jagawana itu Bapak Sutio, almarhum ayah saya. Kemudian memang dari kecil saya mengikuti kegiatan Bapak. Setelah Bapak meninggal, ada pergantian ketua, dan itu pun dilakukan dengan beberapa kali pemilihan, dan akhirnya saya setengah dipentokan untuk menjadi atau melanjutkan perjuangan Bapak saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pinanggih malih wonten ing hutan Wonosadi. Bilih ing mriki monggo kita ngelampai kegiatan malih wonten ing kelompok Jagawana. Yang menika program kerja untuk hari ini kangge dinten iki evaluasi tanaman yang baru, menyulami tanaman ingkang mati. Ngeten nggih, Pak? Nggih. Lajeng mangke sak sampunipun Bapak lihat tanaman sing pun mati, mangke dipun sulami, nggih, dipendhetke bibit teng mriki. Niki wonten jambu, wonten sirsat, wonten jabon. Monggo mangke dipun wiwiti saking ngandhap mriki nggih. Nah, saya melanjutkan perjuangan dari almarhum Bapak, yang mana Bapak mempunyai atau meninggalkan kata-kata mutiara yang tertanam dalam hati saya sampai sekarang. Itu kata-katanya seperti ini, Mas. Jangan meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Nah, itulah kata-kata yang saya tanam dalam hati saya. Dan kenapa saya, walaupun perempuan, saya melanjutkan untuk menjadi penjaga hutan. Itu karena air adalah merupakan sumber kehidupan bagi kami. Maka dari itu, dengan pelestarian hutan, di sini tidak akan kekurangan air. Ini sudah menjadi hukum adat kami. Jadi atau larangan
masuk hutan sini bahwa dilarang mengambil apapun yang ada di jadi kelompok jagawana ini ada 25 orang. Jadi untuk menjaga flora dan faunanya, jadi kalau ada orang yang ingin misalnya mencuri tanaman, bahkan merumput di situ, itu pertama kita kasih peringatan dulu dan kita kasih larangan-larangan yang ada di situ. Nah dari itu mereka pun bisa mundur, jadi tidak jadi melakukan untuk mencuri atau mengambil barang-barang yang ada di situ. Jadi kayak burung, ada burung elang, kutilang, kemudian dek kuku, podang, kacer, kemudian hewan lainnya seperti ular, terus biawak, terus kera, yang paling banyak itu kera, terus kijang, musang. Nah, jadi kita untuk menjaga hewan-hewan yang ada di Wonosati, sepertinya kita ada kera di hutan Wonosati itu biar tidak merusak tanaman warga atau biar berkembang biak di hutan itu, kita membuat tanaman buah yang areanya di Taman Kehati. Jadi dari 25 hektar luas hutan Wonosati itu, yang 5 hektar untuk Taman Kehati. Jadi Taman Kehati itu menanam tanaman buah-buahan di bawah tanaman tegaan. Tapi yang pokok untuk apa, air minum dan untuk rumah tangga itu. Asalnya itu dari sumber yang ada di bawah batu itu, namanya Pok Bindem itu. Ya, kemudian di tampung ada dua bak. Itu bak penyaring, kemudian ini bak penampungnya yang besar. Kemudian di bawah lagi ada bak penampung yang itu untuk disalurkan ke warga. Jadi di hutan Wonosati itu kan ada 3 titik mata air. Yang satu Pok Blembem, yang 2 Kalas, yang 3 mata air Sengon. Nah, agar bisa mengairi atau bisa diperlukan oleh masyarakat terutama sedesa Meji, jadi kami atur dibikin 3 bak penampung. Nah, kemudian kita alirkan yang di wilayah barat ya ada baknya tersendiri, kemudian di wilayah tengah sendiri, wilayah selatan ada sendiri. Dan untuk mengairi sawah pun kita juga membagi. Jadi mata air itu tidak kita masukkan ke bak penampung semua. Jadi ada di bawahnya yang mengalir ke bawah untuk mengaliri sawah-sawah seperti ini. Saya itu tahun 63 itu Gunung Kidul itu memang mengalami peceklik, istilahnya orang tua bilang itu zaman Pekatul. Jadi rata-rata masyarakat Gunung Kidul tahun 63 itu makan Pekatul, tidak makan beras, tidak makan gaplek. Sekarang mulai 71 itu Gunung Kidul sudah tidak ada yang makan diwol lagi. Ya kurang lebih tinggal separuhnya yang makan diwol setelah itu. Sehabis itu sampai sekarang pun masyarakat Gunung Kidul itu sudah mengkonsumsi beras. Kalau musim penghujan itu macam-macam mas. Yang utama itu padi, gogor rancah namanya. Keduanya jagung. Terus susulane Polowijo itu deli atau gude. Itu bisa gude untuk bisa dikonsumsi sebagai sayur. Terus kacang panjang juga itu untuk pelengkap. Sayuran ibu nggak usah beli, jadi sudah nanam sendiri. Ya namanya orang petani ya kemungkinan ya ada istilahnya gagal panen belum, tapi hanya kurang dari apa yang diminta.
seandainya biasanya panen 10 kental bisa hanya panen 4 kental, 6 kental. Itu yang dimaksud bukan gagal panen. Kalau gagal panen itu total nggak bisa panen. Itu hanya istilahnya penyusutan. Ya. Jadi istilahnya penyusutan, ya kadang-kadang kesalahan itu ada musim kekeringan, ada musim hama. Kalau kekeringan, walaupun toh kering bagaimana, kelihatan Wonosati belum pernah kelihatan kering. Masih tetap hijau royo-royo. Batas dari Taman Kehati dan konservasi. Jadi ini hutan ini tetap dikeramatkan, nggak boleh diwewe. Apa yang tumbuh di sini sampai tumbang mati pun tidak boleh dimanfaatkan. Kalau yang dikonservasi tanam anu di Kehati itu namanya tanaman pelengkap. Saya terpanggil sebagai Jogowono itu mulai tahun 72. Memang kepingin nih warga masyarakat supaya saya ikut mengamankan Wonosati, supaya keberhasilan Wonosati itu bisa menampung air sebanyak-banyaknya, kelimpahannya untuk petani masyarakat di sekitarnya. Terutama Dusun Duren dan Sidorejo itu, yang untuk MCK, Duren dulu itu cuma 50 KK, sekarang sudah mencapai 88 KK. Kalau jiwa sudah mencapai 200-an jiwa. Itu untuk MCK, untuk air mandi, cuci, dan WC. Terus untuk sawah itu kurang lebih Duren dan Sidorejo itu sudah mencapai 50 hektar. Walaupun musim kemarau masih bisa tanam polowijo. Jadi tanaman ketiga itu dibantu dari air Wonosati juga. Usahanya pakai pralon. Ya, jadi usahanya pakai pralon sendiri-sendiri. Namun tidak boleh rebutan, jadi harus adil, harus bergilir kalau untuk nyiram tanaman musim kemarau, tanaman ketiga. Kalau sehari-hari yang untuk MCK itu tidak bakal mandek, itu langsung. Tidak bakal kekurangan air, tidak bakal pada padudon karena punya arus sendiri-sendiri. Saya sebagai petani mengharapkan selalu hijau Wonosati, mengharapkan air itu jangan sampai pedot, kita bercocok tanaman jangan sampai istilahnya kacau. Seandainya ada enggak ada air mestinya kita berhenti petani, enggak ada kelanjutan. Lalu pesan saya pada anak cucu kita nanti lanjutkan untuk masalah penghijauan itu saya mohon dilestarikan sesuai dengan program Bupati Gunung Kidul Ibu Batingah. Diminta supaya Gunung Kidul itu hijau royo-royo. Mbah, kira rencanane ajeng nyadran Wonosati gak wedi niku jenengan kula dereke munggah iki kepiye ini cah-cah nom niki dong lestareke hutan niku pripun nek wawasane jenengan? Soale dhisik iki Pak Onggolodo iki wis mekas. Nggih. Kuwi setahun pisan dokon nguri-uri sak kiwa tengene dokon nglestarake dan jur aja do ngrusak kayu sing ngrusak kuwi kudune teratur gek mulo nganti si Mbah Golodo ki duwe tetembungan kuwi supaya njaluk gendhing ijo-ijo ki jane bermaksud. Oh, lah terus napa ijo-ijo niku? Jadi selain ini hutan inti, ada zona penyangga di sekelilingnya itu nanti kita kembangkan untuk kegiatan yang lain utamanya di tadi trek itu untuk motor. Nah, yang kedua untuk ke depan hutan ini tetap kita lestarikan. Ada program-program khusus atau tertentu yang kayaknya dengan hutan. Yang pertama untuk wisata studi dan wisata religi. Jadi hutan ini tidak akan dirubah semodern mungkin
kecuali saprasnya, sarana prasarananya. Jadi untuk mendukung yang ada di hutan ini, kita tetap melestarikan yang ada sebagai hutan adat. Sadranan itu adalah utamanya mengenang kembali. Jadi mengenang leluhur yang dulu pernah memberi pembelajaran banyak untuk dua hal, khususnya peningkatan bidang ekonomi dan keamanan, itu dikenang kembali. Jadi mengirim kembali apa-apa yang kemarin sudah dilakukan oleh nenek moyang dan diyakini bisa mendatangkan berkah untuk menyambung hidup dengan cara ya kita ritual mengirim kembali sesaji dan ubo rampe yang sudah kita siapkan sebagai sarana prasarana untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada beberapa ubo rampe, yang pertama adalah gunungan, ada dua gunungan, gunungan wadon dan gunungan lanang. Simbol dari gunungan wadon adalah keburukan sekaligus keindahan. Gunungan lanang adalah lambang kekuatan dan kekuatan daripada hidup. Dinding gumbeng itu adalah dulu juga sarana prasarana untuk menyambung hidup juga. Jadi awalnya itu dari juga masyarakat setempat itu untuk ngamen ya. Jadi ada tembangnya. Jadi orang tuanya itu pergi, anaknya menangis. Kemana perginya dia leluru itu mencari nafkah. Nah itu ketika Longgolojo Rorosmi datang ke sini itu justru di kemas dalam suatu kegiatan sebagai tradisi. Nah, ketika bercocok tanam, nanti sudah hasil panen. Ketika panen, kita bersukaria, masyarakat bersukaria diiringi dengan musik tradisional rinting gumbeng. Itu namanya sekarang diistilahkan Boyong Dewi Sri. Nah, hanya saja karena itu tradisi kami dan itu sudah merupakan kebanggaan kami, kami bilang itu tidak ada yang lebih bagus dari musik ini, dari bunyi-bunyian ini, karena masyarakat begitu mendengar lantunan atau mungkin gumbeng dan rinting sudah dibunyikan, itu masyarakat terhening semua. Jadi merasakan ada getaran tersendiri yang dirasakan bahwa itu adalah ciri khas kami. Untuk ucapan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah masyarakat, ya kita bersyukur, ucap syukur kepada Tuhan diiringi dengan musik tadi. Jadi semua tujuannya hanya satu, kepada Yang Kuasa. Semua ini hanya sarana prasarana demi menyatukan warga untuk bisa melaksanakan atau berdoa bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sini ini lembah ini dinamakan nginuman. Jadi nama nginuman itu memumangsut makan dan minum di lembah ini sama anak cucu. Nah, masalah cerita dan mitos ini masih disegani, masih diuri-uri dari masyarakat. Beji umumnya Gunung Kidul khususnya itu masih memikirkan, melanjutkan, melestarikan budaya adat yang di singgah di Wonosadi itu. Itu dengan kebersamaan di Gunung Gambar yang termasuk tua di Wonosadi. Kami percaya sekali dengan Jagawana. Dari saya belum lahir, beliau sudah ada. Hanya sekarang regenerasi,
yang tua-tua masih ada 1-2 termasuk Pak Sarija itu sebagai perintis yang waktu itu mengikuti jejak Pak Almarhum Sudiyo. Dan kami berterima kasih sekali pada masyarakat. Tanpa pamrih apapun, dia bersedia dan berkenan menjaga, termasuk mengamankan dari pihak-pihak yang sekiranya akan merusak flora dan fauna. Jadi untuk melindungi ada burung, ada binatang air dan lain-lain itu sudah bisa kita amankan. Sido ning hutan mau Bu? Ya sido Pak, kabeh mau demi pelestarian hutan dan kabeh program sing wis di program kening penjaga hutan iki. Wingi ra ana program penyiangan karo penyulaman tanaman sing durung mati. Nah, iki mau yo wis kelakon iki yo nami tanaman sing durung mati-mati. Tetep kabeh konjone. Ono papat Pak mau giliran setiap hari kan papat-papat. Dadi bergilir. Lalunya hujan-hujan. Ya wis jadi kewajiban Ibu Mun jadi ketua yo. Piye meneh sanajan udan tetep dilakoni. Nah, ngene Put, iki kanggo generasi muda. Ayo padha bareng-bareng awake dhewe melestarikan hutan Wonosati sebab hutan kuwi merupakan sumber panguripan dulu terutama dari zaman almarhum itu tidak ada gaji sepeser pun untuk penjaga hutan. Tapi dengan adanya anggaran desa itu dari tahun 2017 itu penjaga akan digaji tiap bulan 25.000. Ya, dengan ikhlas Mas, dengan hati yang ikhlas itu saya rasa tidak terlalu berat. Karena apa? Karena itu merupakan amanah dari almarhum Bapak yang kita harus berjuang. Jadi rezeki itu tidak hanya semata-mata didapatkan dari upah bekerja, tapi dari nanti dengan keikhlasan hati untuk bekerja akan datang dengan sendirinya.